Ya, oke teman-teman, ini SC05 New Ghostbuster. Ini pesanan dari belum tahu nomor berapa ini Lek Yongki. Belum tahu ya nomornya. Sudah 34. Oh ya, nomor 34 ya. Kita tidak tahu ini siapa, tapi nanti kita konfirmasi ke admin untuk pemberitahuan pemesannya ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ini memakai shotgun barrel. Kira-kira shotgun barrel adalah penampakannya seperti ini teman-teman. Ya, nah, cuma teman kita ini minta yang panjang gitu. Nah, shotgun barrel segini sudah bagus, tapi ya kembali selera orang beda-beda teman-teman ya. Nah, kemarin dia sempat bingung masnya ini, Lek, ini shotgun barrel panjang apa sama pendek enak mana? Nah, saya ditanya gitu ya, saya kasih pertanyaan ganti. Kalau panjang pendek, Lek, tanyakan pada istrinya sampean. Itu enak mana panjang yang pendek? Akhirnya setelah 2 hari dia baru bilang, istri saya pengen yang panjang. Nah itu kan, yang panjang lebih bagus. Nah, seperti ini ya pendapatnya. Coba Lek, untuk konstruksi dalamnya shotgun barrel itu gimana Lek? Ini pakai bahan teflon FE, teflon hitam keras. Oh iya, bentar Lek, ini. Oh ya, seperti ini ya bahan dalamnya ya. Oke, nah. Coba Lek dikasih peluru. Mas, Mas kak peluru Mas. Iya. Ditembakkan, ini kita suaranya. Ya, buat teman-teman yang apa order Upro, shotgun barrel maupun precon nanti juga bisa ya pakai shotgun barrel ini. Ini pakai sunglass ya untuk apa itu tabungnya shotgun barrel ini. Jadi ini benar-benar kuat. Ini tebal 2 mili ya, kalau nggak salah teman-teman ya. 2,5 mili. Oke, bentar. Ya. Nah, suaranya hanya gitu ya kalau pakai shotgun barrel ya, teman-teman ya. Oke, siap. Jadi teman-teman nanti yang lainnya ya, yang pesen misalkan ya Upro ini ya. Nah, Upro ini kan kebanyakan langsung serombong. Tapi misalkan teman-teman nanti pakai shotgun barrel, nanti silahkan teman-teman langsung konfirmasi admin ya. Untuk apa request minta shotgun barrel boleh enggak ya, boleh. Kalau ini kan sudah pakai peredam teman-teman, nanti pakai peredam lagi. Tapi kalau ini shotgun barrel sudah sekalian sama peredamnya ya teman-teman ya. Nanti ini biasanya larasnya 65 segini, jadi ini 15. Jadi shotgun barrel itu 10 12 cm sudah cukup sebetulnya, tapi ya tetap apa tuh kembali pada selera pada konsumen teman-teman ya. Itu mana yang diinginkan, kita hanya apa itu membuatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen teman-teman. Oke teman-teman, demikian untuk apa itu info shotgun barrel ya teman-teman ya. Nah, ini bahannya sangat bagus guys. Bentar. Mas bahannya shotgun barrel nanti mas. Oke. Ya ini shotgun barrel. Nah, seperti ini ya. Ini ya shotgun barrel. Ini untuk apa itu laras panjang 40 biasanya. 45. Nah, ini 45 segini ya. Kasih. Nah, ini bahannya ya. Ini tebal. Ini bahan pakai bahan impor ya, teman-teman ya. Bahan impor. Jadi pewarnaannya sangat bagus sekali ya, teman-teman. Sangat kuat sekali, enggak mungkin beret ini, teman-teman ya. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita juga sudah request ya untuk shotgun barrelnya. Jadi teman-teman nanti kalau ingin panjang ini 50. Ya 50 pakai ini, laras 50. Ya ini 55. 50, 55, 60, 65. Nah, ini sudah ada kita sediakan. Jadi teman-teman nggak usah nunggu lama. Nah, seperti ini ya. Ini 60 50, 55, 60, 65 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah sangat bagus sekali teman-teman ya. Oke ya, demikian info untuk shotgun barrel teman-teman. Sekali lagi yang ingin request monggo silahkan langsung konfirmasi admin ya. Nah, ini teman-teman, ini yang shotgun barrel lainnya selain yang tadi merah. Nah, ini saya tunjukkan ya cara melepas shotgun barrel seperti ini ya. Nah, cukup putar aja dari depan ini. Sangat mudah sekali teman-teman. Nah,
Ini Mas siapa ini? Mas 056 ya. Wah, ini pecinta SC05 Loper. Nah, itu ya. Langsung ditarik ke atas, strip. Nah, ini berfungsi apa kalau untuk membersihkan laras? Karena laras kalau lembab di dalam itu kan apa? Berkarat ya, Nek ya. Nah, itu fungsinya kita buat apa tuh knobdel seperti itu. Jadi kalau dikembalikan ini sudah pasti presisi sekali ya, teman-teman ya. Nah, sudah sangat presisi sekali. Ya, ini ada coakan ini juga kita buat seperti ini. Nah, pakai seal. Dalamnya juga pakai seal ya. Jadi laras tetap posisi pada shorten barrelnya, teman-teman. Jadi tidak mungkin dia mau serong ke kiri maupun serong ke kanan. Tapi nggak pakai tralalalala ya. Nah, ini. Wah, ini teman-teman kalau nggak bikin shorten barrel sangat rugi sekali ya ini ya. Oke, coba di kokang nih. Istimewa ya penampilannya kayak gini. Wah, istimewa ya. Nah, panjang enggak apa-apa, panjang lebih enak kok kata istri nih sampean itu mungkin. Oke okay, ya. Oke, okay, sip. Shorten barrel SC05 Joss mantul. Miring, ah, istimewa, joss.